Assalamualaikum. Hai guys, untuk resipi kali ini adalah masakan dengan durasi yang paling lama. Kalau tak lama, dia tak lembut. Dah lama pun kadang masih juga tak lembut. Okey, dia adalah rendang daging sapi. Okey, ini adalah bumbu-bumbunya yang akan kita blender. Sementara itu, Mama V nak bacakan kisah rendang. Jadi, rendang adalah salah satu masakan Indonesia yang terkenal akan kelezatannya. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Dan pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Itulah kisahnya. Panaskan panci ataupun wajan, masukkan bumbu yang telah di blender. Blender bagi air sikit untuk sisa-sisa bumbu yang masih melekat. Dikacau-kacau hingga sebati. Kemudian masukkan cili boh. Mama V guna cili boh, cili yang dah siap. Kalian boleh guna cili segar yang telah di blender. Dan ini proses memerah santan. Mama V guna satu kelapa. Ini adalah santan yang telah dimasukkan dan telah mendidih atau menggeregak. Kemudian kita masukkan daging. Daging ni Mama V guna setengah kilo ya guys. Okay, masukkan pelan-pelan. Lepas tu kacau-kacau, diaduk-aduk. Nah, ini proses setelah ni memang mengaduk teruslah guys. Kena bersabar. Masak rendang memang harus banyak bersabar. Kita akan aduk-aduk ni supaya santannya tak pecah. Kata mak-mak di kampung macam tu, biar santannya tidak pecah guys. Ketika santan dah berkurang macam ni, Mama V masukkan atau tambahkan serbuk kari. Kalian boleh gunakan serbuk rendang ya guys. Brand apapun bebas. Okey, masukkan secukupnya. Lepas tu kacau-kacau kembali, kacau-kacau. Lalu Mama V masukkan gula merah atau Malaysia cakap gula Melaka. Masukkan garam. Mama V masukkan satu sudu setengah. Kacau-kacau lagi. Masukkan Royco penyedap rasa sapi. Lepas tu kacau-kacau semula. Okey, masih tentang rendang tadi. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Okey, contohnya di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand. Macam tu guys, tu pun kita dapat jumpai rendang. Jadi rendang ini memang sangat popular di dunia. Masukkan Ajinomoto sedikit saja. Kacau-kacau lagi setelah ditambahkan Ajinomoto.
Dan alhamdulillah rendang Mama Fi dah siap. Mama Fi tak masak rendang sampai kering sangat sebab suka yang masih ada kuahnya sikit-sikit macam tu. Itu terpulang selera. Terima kasih guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan nyalakan tombol loncengnya ya guys supaya tidak tertinggal video-video diari Mama Fi berikutnya. Thank you and see you.